Halo teman-teman, balik lagi channel aku XM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, hari ini ada update debut transfer Monster of the Asian Continent ya teman-teman ya. Jadi ini lagi edisi Asian Player. Jadi Asian Player non-Japanese teman-teman. Ada 3 yang debut baru teman-teman. Ada 3, itu ada Chaincheon warna hijau, ada Xiao Junquang, ada Bunak. Bunaknya warna biru ya, Bunak baru. Oke, ini Chaincheon ya teman-teman ya. Dia bisa hidden evo teman-teman. Jadi skill S ya, heavy tank shot. Heavy tank shot itu attack 21.000, 229, defense-nya 12.000, physical 18.000. Jadi ada skill S-nya 2 sama tackle sama intercept. Pasif Asian player killer, status plus 15% kalau lawan Asian player. Udah gitu tim skillnya non-Japanese Asian player, all star plus 15% ya teman-teman ya. Jadi ini sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi memang mungkin sinergi non-Japanese Asian player mau dinaikin ya teman-teman. Makanya dikeluarin berderet ini non-Japanese Asian player. Japanese player all star plus 8. Udah gitu ini skill hidden-nya teman-teman itu ada anti salju, snow resistant, ada Japanese player all set minus 2%, ada non-Japanese Asian player all set plus 2%, ada skill block, block one tackle special skill of your matchup opponent 70% tuh teman-teman. Jadi ngeblock skill tackle ditambah penalti area master ya, status plus 3% kalau di dalam penalti. Nanti kita lihat statusnya teman-teman. Nanti kita lihat, terus ini ada Xiao Junquang, Xiao Junquang baru teman-teman. Warna merah. Jadi yang merah itu sebelumnya itu spesialis shooter ya teman-teman ya, yang force momentum shoot. Kali ini tuh ini auto intercept teman-teman. Jadi defense-nya 20.000. Auto intercept 60%, lumayan ya teman-teman ya, lumayan. Skill S, passing sama intercept. Ada block juga, tapi blocknya A. Posisinya kali ini cuman DM. Udah gitu ada Bunak, Muay Thai tackle, defense 19.300, physical 16.700, sama attack 12.900. Ya skill S nya cuman tackle. Ada Muay Thai intercept sama strong tag, strong pass. Pasifnya forward sama attacking midfielder killer, status plus 10%. Tim skill sama teman-teman, semua all slot plus 15% kalau non-Japanese Asian player. Oke, kita bentar ya teman-teman ya. Ini ada skenarionya Chaincheon ya. Chaincheon ada skenario, terus club competition sudah mulai. Sama ini nih ya teman-teman ya, untuk tanggal berapa tuh, 20 ya kalau nggak salah. Tuh ya, masih edisi Asian pickup transfer teman-teman, masih edisi pemain ASEAN tapi non Japanese. Tuh. Ini ada konsawat baru teman-teman. Debut baru warna hijau ya. Jadi udah 3 ya teman-teman ya, yang apa tuh, yang pemain Thailand ya. Trio Thailand tuh ya. Ada Sakon, ada Varan sama Sakon, Varan sama siapa tuh satu lagi? Sama Chana tuh teman-teman, sama Chana. Tuh, Chana Kitten Dribble. Ada Face Yang. Yang Face Yang mana nih? Ini Face Yang yang bukannya kemarin ya teman-teman ya, bukan yang DC ya. Ini yang sebelumnya nih, yang biru. Ada Wairan, ini yang wantunya jauh banget teman-teman. Ada Sawada sama Urabe. Urabe. Oke, kita lihat status dari trio ASEAN-nya teman-teman. Oke, kita mulai dari Bunak. Bunak biru sebenarnya udah ada teman-teman, cuman Bunak peti ya, itu spesialis shooter. Itu dari event ya, yang ini nih teman-teman ya, cuman ini baru ya. Ini kalau gambarnya sih keren ya teman-teman ya, ganteng ya Bunaknya ya. Menurut gue sih lebih ganteng daripada Dream Pass ya gambarnya.
Oke, ini tackle-nya aja yang gede, teman-teman. Tackle 7.800. Bloknya 6.500 ya. Bolehlah 6.500 ya. Masih bisa ngeblok lah, meskipun mungkin 50-50 lah. Udah gitu physical itu powernya lumayan. Speednya 5.800. Ya, jadi kalau menurut gua ini bunaknya kurang ya, teman-teman ya. Kurang menurut gua. Mungkin di antara 3 ini bunak yang paling kurang dibanding yang lain. Oke, terus Xiao Junguang. Xiao Junguang merah udah ada, ini yang baru. Nah, defense 20.000 ya, teman-teman ya. Jadi intercept masih seperti biasa, teman-teman. Interceptnya gede, ini mirip kayak Xiao Junguang DF. Tapi lebih gede yang DF. Bloknya 6.600, teknik 6.100. Tackle-nya 5.700. Ini kali ini attack-nya kecil ya, teman-teman ya. Biasa shoot-nya lumayan, teman-teman. Bisa nge-shoot, tapi kayaknya untuk kali ini kayaknya ini memang nggak bisa nge-shoot, teman-teman. Nggak bisa nge-shoot, tapi ini masih bisa nge-block. Karena skill-nya intercept sama passing, jadi fokusnya ke situ kalau mau limit break. Oke, yang terakhir si siapa? Caincon ya. Ini ya, ada kalau dari gambarnya aja nih memang udah yang ini ya, teman-teman ya. Ini paling top dibanding yang lain. Kalau kita lihat statusnya lumayan ya, teman-teman ya. Ini hampir setara sama pemain DC ya, teman-teman ya. Atau bisa disamain juga sama pemain DC ini, teman-teman. Kayak face yang kemarin ya. Shoot 7.900. Jadi gede, teman-teman. Shoot 7.900. Power 7.500. Memang ini gede memang ya. Memang banteng nih kayaknya nih. Jadi shoot sama powernya gede. Dribble-nya lumayan 6.800, passing-nya juga lumayan. Jadi bisa dribble, bisa tackle ya. Speed-nya tapi lelet, teman-teman. Ini memang karena powernya gede, berarti speed-nya juga kecil. Ya, jadi kalau ditambah sama pasifnya sih, mana sih? Pasifnya Asian Player Killer nih baru top ya, teman-teman ya. Kalau Asian Player pasifnya nyala baru sadis ini. Nge-shoot-nya sadis, dribble-nya oke, passing-nya juga oke. Apalagi ditambah di dalam kotak penalti. Kebetulan ini snow resistant, teman-teman. Jadi ini cocok untuk untuk stage challenge road EX5 sama hidden skenario raid-nya si Gentil DC, teman-teman. Udah gitu, sebentar sebelum kita gacha, kita lihat ronde 2 yang Dream Championship ya. Ini jadi udah kebagi 2, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di warna hijau itu nanti bakal lanjut ke babak selanjutnya, teman-teman ya. Jadi kita masih main 20 match tuh. 20 match itu nanti dilihat itu menangnya berapa banyak, kalahnya berapa banyak gitu. Udah gitu hadiahnya ya, yang kayak gue bilang, teman-teman, hadiahnya di reset. Tapi kali ini nggak sebanyak yang pertama, teman-teman. DB-nya cuma 5, 1 5, tuh ada 5 sama 5, berarti DB-nya 15. Kalau yang pertama 20 ya, kalau nggak salah ya. Oke, kita step up. Kita step up, teman-teman. Tapi kita ngeteng dulu ya, bentar. Kita keteng dulu. Ramadan Karim. Oke, teman-teman yang belum subscribe channel gua, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Dreampot ada 6, buka Dreampot dulu ya, bentar. Jadi habis gua reset kemarin dapat SSR kedua itu siapa? Si Pierre Jadul. Nah, moga-moga nih nongol langsung nih SSR. Jadi biar reset lagi ya enggak. Wah, enggak dikasih nih. Ikuzu Tsubasa. Woi, Kira-kun. Wah, ada memori nih. Curiga kan?
Wah, Roberto. Roberto enggak bisa nolong ya. Wah, enggak pecah. Oke, kita keteng dulu Monster of the Asian Continent. Monster di benua Asia. Chance, chance. Kui. Ser. Oke, kita balik dulu. Baru kita masuk lagi ya. Jadi ritual gua seperti itu, teman-teman. Ritual gua seperti itu. Oke. Step 1. Moga-moga langsung dapat. Jadi enggak usah dilanjutin. Ah, kuy. Ah, Roberto. Oh, Varan baru ya? Oh, Varan bisa intercept. Mantap. Oke, balik dulu lah. Balik dulu. Biar sistemnya error, teman-teman. Maksudnya sih seperti itu. Oke. Oke, step 2. 40 dB. Oke, gue pengen ca inconnya ya, teman-teman ya. Gue pengen ca. Sajur gue juga gak apa-apa sih. Bunak. Ya, janganlah, bunak lah. Gak kepake. Gan bate. Ah. Oh, base yang baru ya. Power shoot. Oh, power shoot A. Oke. Ini jangan-jangan pemain-pemain Asianya punya SR semua nih. Baru ya. Mungkin Xiao Jungguang juga ada kali ya yang baru ya. Atau enggak yang lain nih. Oke, one SSR guaranteed ya, teman-teman ya. Itu 3 pemain baru itu persentasenya 11% ya. Jadi kemungkinan besar dapat ya. Moga-moga gue dapat. Moga-moga gue dapat. Please jangan bunak. Roberto, please. Satu lagi. Ike. Ah, gak pecah. Ike tuh padahal. Wait, please jangan bunak. Oh, satu lagi, bro. Aduh, Dias. Ah. Aduh, kenapa dikasih ini? Mana yang barunya? Aduh, gak dikasih. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.